Aspetta punti, mas. Aspetta. Aspetta punti. Aspetta di komeriko. Yo 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 yo. Panjang perjalanannya. Selain bakso, menunya apa aja, Mbak? Nasi goreng, mie goreng. Nasi goreng, mie goreng. Terus? Mie goreng. Minas. Minas itu apa? Mie pakai nasi, Mbak. Oh, minas namanya. Iya. Baksonya Mbak Reni ya? Aha, bakso sari rasa. Bakso sari rasa, yaitu di Simpang Air Muring. Jadi buat teman semua yang pengen merasakan baksonya dari Mbak Reni, bebas formalin, itu bebas ada formalin ya. Itu ada itunya tuh, Mas. Ada. Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Kang Ragil. Pada video kali ini, yeah. Lagi banyak orang teman-teman, jadi begini ya resikonya kalau kita nge-vlog di tempat keramaian ya, terutama kalau di pinggir jalan banyak yang lewat, banyak yang lihat, mungkin dikirain norak itu namanya. Jadi pada video kali ini saya akan membeli bakso tempatnya Mbak Reni, Mbak Reni ya. Mbak Reni. Apa, Mas? Saya bikin video ini gak apa-apa ya? Hah? Saya bikin vlog gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Yang penting kebaikan. Ya, iya, iyalah. Iya. Kan saya ambil promosiin. Iya, betul. Betul, Mas. Jadi ini teman-teman ya, ini adalah warung baksonya Mbak Reni ya? Aha, bakso sari rasa. Bakso sari rasa, yaitu di Simpang Air Muring. Jadi buat teman semua yang pengen merasakan baksonya dari Mbak Reni, bebas formalin, itu bebas ada formalin ya. Nah, itu ada itunya tuh, Mas. Ada ininya, ada surat ininya, suratnya ya, ada izinnya ya. Ada. Oh, jadi bebas formalin baksonya teman-teman, jadi bagus buat kesehatan kita ya. Jadi buat teman semua yang pergi ke pasar atau kemana aja, silahkan mampir ke warung baksonya Mbak Reni ya, bakso sari rasa ya, dijamin bebas formalin ya. Jadi seperti itu. Udah lama Mbak jualannya sih? Udah, saya nerusin punya almarhum bapak saya. Bapak Ano? Iya. Kenal kan sampean, Mas? Tahu. Kenal kan? Siapa yang enggak kenal? Iya. Bukan Pak Brand. Itu kawan main gaplenya itu, Mas. Iya. Thank you ya. Aduh. Jadi ini generasi penerusnya. Iya. Bukanya jam berapa, Mbak? Nah, jam 6. Jam 6 udah buka? Udah. Enggak, ini jam 6, Bing, Mas. Syukur buka. Jam 6, Bing, Mas. Belum mandi udah buka, Mbak. Oh. Ya, udah beresan dulu baru mandi, Mas. Ya, baik. Sendiri juga. Biasanya ada kawannya itu? Iya, adiknya lagi ke Padang. Enggak, yang itu yang agak enggak bisa. Yang bisu, yang bisu udah nikah, Mas. Oh, udah nikah? Udah nikah dia. Oh. Kalau itu mah enak dia. Orangnya jujur, rajin. Oh, lagi. Iya. Susah nyari kayak gitu tuh, Mas. Oh, iya, emang. Jadi ini cara meracik baksonya ala Mbak Reni ya. Iya. Ini tujuannya. Mbak pernah lihat vlog saya? Hah? Pernah lihat belum video saya? Belum. Oh, di Facebook? Facebook siapa namanya sampean itu? Mas Ragil. Oh, belum. Oh. Nanti jangan lupa subscribe ya, Mbak ya. Namanya Kang Ragil. Kang Ragil. Jadi kita lihat suasananya di sini teman-teman ya.
Asinta pundi, Mas? SP. SP pundi? SP 3 Amerika. Yo 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 yo. Panjang perjalanannya. Tadi mobil CBO. Oh. Mas, Bapak saja di Jepang lah. Sudah. Selain bakso, menunya apa aja, Mbak? Nasi goreng, mie goreng. Nasi goreng, mie goreng. Terus? Mie goreng, minas. Minas itu apa? Mie pakai nasi, Mbak. Oh, minas namanya. Iya, minas tuh. Istilah baru. Mie rebus. Mie rebus, ya. Esnya? Nah, es campur. Okay. Campur. Ya, kalau ada orang minta jus, kita buatin. Oh, es goreng nggak ada. Mbak udah apa sama saya sering beli sini? Hah? Udah apa? Saya sering beli sini. Kayaknya iya, udah. Kok kayaknya? Kan sering sama ibu saya, kemarin sama istri saya. Iya, itulah. Waktu sore-sore. Iya. Habis pulang dari mana tuh? Sama anak-anak ini juga. Orang apa sampean kan, Mas? Iya, depan patahin. Iya kan? Nah.